Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT News, dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayo Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayo Ting Ting. Dan informasi pertama nih diawali dengan yang cantik-cantik, pemirsa. Di sini ada Brata Kartasasmita nih yang mengirimkan rangkaian bunga cantik segar dan putih dari Brata Kartasasmita dengan tulisan yang sangat super istimewa ditunjukkan kepada Ayu Ting Ting. Selamat Hari Raya Idul Fitri Ayu, Ibu Ayah Syifa, Ikis, Nanda dan Famini. Mohon maaf lahir batin, with love, Brata Kartasasmita. Untuk Ayu Ting Ting ya, wah bunganya cantik sekali. Terima kasih Brata Kartasasmita, bunganya indah dan cantik sekali. Minal aidin wal faizin juga untuk Brata Kartasasmita dan semua keluarga dari Mimin untuk Ayu Ting Ting dan seluruh keluarga. Dan dilansir dari akun Instagram I Lovers, anak pintar cantik puasanya full. Dapat THR 10 juta dari Pak Igun. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya, semoga Ramadan tahun depan udah ada orangnya yang faham aja. Hah, apakah maksudnya ya? Kita doakan aja yang terbaik ya untuk Ayu Ting Ting. Dan untuk Ikis pinter banget ya bulan ini. Wah, tahun ini Ikis puasanya full dan dapat THR 10 juta dari Bang Igun tentunya. Om Igun baik banget ya, terima kasih Om Igun. Dari Naijah 19, anak pintar dapat dari calon papa Bilqis, semoga disegerakan. Emang beneran dikasih ya, kata Kayla Developers 28. Dikasih atau tidaknya, semoga memang benar-benar dikasih ya. Tapi kita apresiasi yang sangat mendalam deh untuk Ikis, karena tahun ini Ikis full puasanya. Selamat untuk Ade Ikis cantik, semoga makin soleha ya, amin ya robbal alamin. Dan dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting 92, selamat Hari Raya Idul Fitri semua, mohon maaf lahir dan batin, tulis Ayu Ting Ting di akun Instagramnya dengan caption memakai mukena berwarna putih. Ada Mom Ayu Ting, Ayu Ting Ting, Syifa dan juga Bilqis tersayang. Dari postingan tersebut banyak sekali komentar berdatangan dari Tina Elis, minal aizin ya, ay maaf lahir batin Ayu Ting Ting. Dari Vega Darmawati 123, maaf lahir batin Rosma dan keluarga semua. Arisna Syari, ayu mohon maaf lahir dan batin ya, selamat Hari Raya Idul Fitri, Ropiu untuk Ayu Ting Ting. Kemudian dari Optimus Puts, selamat Hari Raya Idul Fitri Teh Ayu dan keluarga, mohon maaf lahir dan batin, enjoy ketupat. Oke, dan Heul, wow terima kasih Optimus, selamat Hari Raya Idul Fitri juga. Kemudian dari Doli Taufik, Met Lebaran Ayu Ting Ting, Bilqis, Ayah, Ibu Syifa, mohon maaf lahir dan batin. Antoni Prianto, wah mengirimkan caption berupa emotik ya, love-nya banyak banget deh. Minal aidin wal faizin ya Neng, Ayah, Mama dan semuanya. Terima kasih Antoni Prianto. Kemudian yang kedua nih, foto Ayu Ting Ting bersama keluarga ya, cantik-cantik banget nih bajunya, seragam ya Ayu Ting Ting. Dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting, selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin semuanya. In Yanti Adeni for it today. Bajunya cakep banget ya, serasi banget nih, bagus banget Yanti Adeni, wow desainer ternama artis-artis Indonesia. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk Ayu Ting Ting dan semuanya, cantik-cantik sekali ya. Dari Ayla Najwa, Revos from Mom IT, selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Juga banyak diberikan dari I Lover, selamat Hari Raya Idul Fitri buat ibu sama keluarga. Dari Hai Feby, mohon maaf lahir dan batin ibu Lintang 3138, mohon maaf lahir dan batin Umi sekeluarga. Raiza Carlos, mohon maaf lahir dan batin juga ibuku sayang, mohon maaf, love you. Dari Rudy Kaila, mohon maaf lahir batin ibu, selamat lebaran juga untuk Rudy Kaila. Hai ya,
selamat hari lebaran ya. Kemudian dari Lala, maaf lahir batin ibu sekeluarga. Ayu Igun 23, mohon maaf lahir batin ya mom. Mohon maaf lahir batin juga Ayu Igun 23. Kemudian dari Dafamida, selamat hari raya Idul Fitri. Itu Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya ibu mom Aiting. Semoga kita semua diberikan umur panjang, sehat walafiat buat ibu dan keluarga. Amin ya robbal alamin. Dari Penapi Ed, selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian juga dari Koko Kriuk, mohon maaf lahir dan batin ibu Rulur lagi Rustami. Mohon maaf lahir batin ibu. Terima kasih Kak Nurul atas ucapannya. Dan Koko Kriuk juga. Nanik Sukarni 98, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin mom Aiting yang cantik. Cantik-cantik ya mom, Ananda dan cucu ayah rojak ganteng sendiri ya bu hehe. Selamat hari raya Idul Fitri 1442 Hijrah, mohon maaf lahir dan batin. Inyiwati, mohon maaf lahir dan batin ibu, love you. Kemudian dari Bali, uncu-uncu umi ayah ojak, selamat menikmati hidangan lebaran dengan penuh cinta. Semoga ditambahkan pahalanya, makin sehat dan makin bahagia. Love you untuk mom Aiting dan ayah ojak. Kemudian juga doa dari calon mantu kesayangan nih, Berata Kartasasmita. Minal aidin wal faizin ibu dan ayah. Minal aidin wal faizin juga Mas Berata Kartasasmita. Ditunggu ya kehadirannya di rumah Ayu Ting Ting nih. Ditunggu pokoknya ya. Kemudian juga di sini ada Aliancer. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Happy Eid Mubarak Aliancer. Terima kasih Aliancer. Aliancer adalah salah satu kandidat dari Ayu Ting Ting ya, yang kemana-mana selalu ikut nih. Kemudian dari Titin 5425, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin juga buat ibu sekeluarga. Doa yang sama untuk Titin, minal aidin wal faizin juga ya. Kemudian dari Mulyani Tika, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tika Kayaya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin mom Aiti. Indah, mohon maaf lahir dan batin ibu Peseko Rayu. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Lidiki Farel, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya Ayu Ting Ting. Mohon maaf lahir dan batin juga. Selamat hari raya Idul Fitri untuk keluarga Ayu Ting Ting dan mom Aiting. Di sini terlihat sekali ya kekompakan seluruh keluarga besar nih, sedang menjalankan sholat Id di masjid. Dan dari akun Instagram mom Aiting, selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin ya. Dari Bilqis dan ibu, selamat hari raya Idul Fitri juga untuk Ikis dan ibu. Postingan terbaru juga nih dari mom Aiting, selamat hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Banyak sekali doa bertaburan ya di akun Instagramnya mom Aiting dan Ayu Ting Ting nih di hari ini, di hari nan Fitri menuju 1 Syawal. Dan terlihat nih kekompakan mom Aiting bersama semuanya ya, ayah Oja, Iki, Shiva, juga Ayu Ting Ting. Sehat selalu untuk semuanya. Dan dilansir juga nih dari akun Instagram mom Aiting, alhamdulillah ya Allah, di malam kemenangan ini saya atas nama keluarga besar Haji Abdul Rojak mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mohon maaf lahir dan batin 1442 Hijriah. Sekali lagi selamat hari raya Idul Fitri untuk semua keluarga Ayu Ting Ting. Sehat selalu, semoga ke depan lebih baik lagi ya, menjadi manusia yang lebih soleh dan soleha. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Bibin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.